Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat ciklofosfamid. Ciklofosfamid adalah obat untuk menangani kanker, termasuk limfoma, leukemia, kanker ovarium, retinoblastoma, atau kanker payudara. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan sindrom nefrotik. Ciklofosfamid bekerja dengan cara merusak DNA sel kanker, sehingga menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat ini juga bekerja dengan menekan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, sehingga bisa digunakan sebagai obat imunosupresan dalam pengobatan sindrom nefrotik. Obat ini tersedia dalam bentuk suntikan dan hanya boleh diberikan oleh dokter atau tenaga medis di bawah pengawasan dokter di rumah sakit. Merek dagang ciklofosfamid yaitu Cyclofit. Obat ciklofosfamid termasuk obat kategori D. Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar daripada risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Ciklofosfamid dapat terserap ke dalam ASI, sehingga tidak boleh digunakan selama menyusui, sampai satu minggu setelah pengobatan selesai. Dosis dan aturan pakai ciklofosfamid. Dosis cyclofosfamide yang diberikan oleh dokter akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Ciklofosfamid akan disuntikan ke dalam pembuluh darah intravena IV. Untuk kondisi kanker, dosis dewasa yaitu dosisnya 40-50 mg per kilogram berat badan yang dibagi pemberiannya selama 2-5 hari dan akan diulang setelah 2-5 minggu pengobatan. Untuk kondisi kanker payudara, dosis dewasa yaitu 600 mg per meter kubik luas permukaan tubuh atau LPT, bisa dikombinasikan dengan obat anti kanker lain. Untuk kondisi limfoma non-Hodgkin, dosis dewasa yaitu 600-1500 mg per meter kubik luas permukaan tubuh atau LPT. Untuk kondisi sindrom nefrotik, dosis dewasa yaitu 2-3 mg per kilogram berat badan, bisa diberikan sampai 12 minggu ketika pengobatan dengan kortikosteroid tidak berhasil. Interaksi ciklofosfamid dan obat lain. 1. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan jantung jika digunakan bersama doksorubisin. 2. Peningkatan risiko terjadinya kelainan darah jika digunakan dengan obat ACE inhibitor, natalizumab, zidovudin, atau diuretik tiasid. 3. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan paru-paru jika digunakan bersama amiodaron. 4. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan ginjal jika digunakan bersama amphotericin B. 5. Peningkatan risiko terjadinya keracunan air jika digunakan dengan indometasin. 6. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan hati jika digunakan bersama azathioprine. 7. Peningkatan kadar ciklofosfamid di dalam darah yang bisa meningkatkan risiko terjadinya iritasi pada lapisan dalam mulut dan lambung atau mukositis jika digunakan dengan obat penghambat protis, seperti ritonavir-lopinavir. 8. Peningkatan risiko terjadinya mukositis dan sumbatan pada vena kecil jika digunakan bersama busulfan. 9. Peningkatan risiko terjadinya kelainan pada otak atau ensefalopati jika digunakan bersama metronidazol. 10. Penurunan kerja sistem kekebalan tubuh jika digunakan dengan ciklosporin. 11. Peningkatan risiko terjadinya henti napas atau apnea jika digunakan dengan obat relaksan otot, seperti succemetonium. Efek samping ciklofosfamid yaitu mual atau muntah, diare, sakit perut, kulit dan kuku berubah warna menjadi lebih gelap, rambut rontok. Efek samping serius ciklofosfamid yaitu sariawan di mulut dan lidah yang berat dan tidak kunjung membaik, gangguan pada ginjal dan saluran kemih, yang bisa ditandai dengan gejala berupa sulit atau tidak bisa buang air kecil, atau urin yang keluar sedikit, atau sangat jarang berkemih, kerusakan jantung atau penyakit jantung, yang bisa ditandai dengan bengkak pada tungkai, denyut jantung tidak teratur, sesak napas, atau nyeri dada. Anemia, yang bisa ditandai dengan lemas, letih, lesu, atau kulit pucat, penyakit infeksi, yang bisa ditandai dengan demam atau sakit tenggorokan yang tidak kunjung membaik, mudah memar, BAB berdarah, atau BAB hitam, nyeri perut yang berat, penyakit kuning, atau urin berwarna gelap, gangguan mental dan suasana perasaan. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.